Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Aku mau bikin video surprise box dengan surprise text untuk ponakan yang mau mondok. Semoga dia suka ya. Yuk ikutin videonya sampai selesai. Apa aja bahan-bahannya? Terserah sih ya mau ngasih apa. Tapi kalau ini aku pakai coklat yang ada di warung karena gampang, atau di Alfa itu gampang. Kalau mau pakai coklat yang model Silver Queen gitu juga boleh, tergantung budgetnya atau tergantung untuk siapanya. Tapi kalau ini karena untuk anak SD menuju SMP gitu, jadi saya pakai ini. Sebenarnya ini perhatiannya aja sih yang bikin beda ya. Jadi aku mau bikin kotak gitu, dibungkus kado gitu pakai kertas, nanti tulisan-tulisannya itu kita buat yang manis-manis gitu, sesuatu yang sweet kata-katanya. Kita bisa balutin di coklatnya ini kayak gini, lalu nanti dimasukin ke dalam dus. Jadi dusnya itu nanti kayak ini, dus di warung aku tadi minta. Jadi nanti pas dibuka gitu dia bisa ambil, terus dia baca gitu sambil terharu-haru gitu. Semoga ya, semoga berkesan. Ayo kita bikin. Jadi kita tulis dulu di sini kata-katanya mau apa. Nanti kita tutup begini. Jadi pas nanti dia pas mau makan dibuka gitu, terus dia baca kata-katanya gitu ya. Terserah kata-katanya mau apa, yang bikin melo gitu. Contohnya kayak gini misalkan. Bisa ditulis semoga di sana betah mondoknya, atau semoga sehat selalu, atau semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu, atau apa aja ya, tergantung teman-teman mau kasih siapa. Kayak gitu, atau teman-teman bisa kasih kata-kata lain tergantung untuk siapanya. Ini aku rahasiain ya untuk ponakan aku tulisannya. Jadi surprise box itu isinya bebas ya, dan kata-katanya juga bebas. Contohnya kayak gini, misalkan mau kasih teman deket kita yang belum punya jodoh gitu, kita bisa kasih doa kayak gini, dan semoga pas baca terus makan coklatnya dia seneng, happy-happy kayak gitu ya. Kalau udah ditulis kita bisa balut gitu dengan kertasnya. Jadi posisiinnya, posisiin depan gitu biar nanti pas dia buka gitu langsung kebaca gitu ya. Gini aja. Jadi pas dia buka, tara, ada tulisannya gitu. Namanya juga surprise box. Jadi pas dia buka, dia surprise dengan kata-katanya. Jadi walaupun hadiahnya enggak seberapa atau makanannya nggak semahal itu, tapi perhatian kita itu yang membuat dia bahagia gitu ya. Ini lemnya jangan lupa biar dia gampang bukanya tuh. Dikasih kode gitu biar dia gampang bukanya tuh ya. Jadi pas dia buka tinggal seret gitu, terus dibaca. Kita samain posisinya biar bagus. Kasih lemnya di kasih kode tuh.
Ini cuma salah satu ide aja ya, Bun, agar kita bisa mengemukakan perasaan kita untuk ponakan atau anak-anak kita yang mau mondok, biar mereka semangat mondoknya. Karena semua orang suka disurprisein ya. Jadi semoga berkesan untuk orang tersebut. Nah, ini kita masukin ke dalam box. Bebas aja mau pakai dus apa dan bagaimana bungkusnya. Ini aku siapin atasnya buat penutup ya. Jadi pertama aku taruh ini coki-coki, terus aku susun ini Gary. Kalau semuanya mau dikasih tulisan juga boleh ya, makin sweet. Tapi kalau bingung kata-katanya apa, kayak tadi aku cuma 3 doang juga gak apa-apa. Ini yang sama posisinya biar lucu. Baru atasnya si ini. Jadi pas nanti dia buka, seret, wah, honey gitu ya. Tarang. Semoga happy yang nerima. Ini ada. Kita tutup. Bungkusnya juga terserah ya, mau model kayak apa. Tapi ini yang biasa aja, kotak aja. Karena yang paling berkesan itu dalamnya ya. Ini saya bungkus biasa aja, asal tutup. Kertas kadonya dapetnya kayak gini, kebetulan ada di warung kayak gini. Lucu ya, gemes hewan-hewan gitu. Jadi deh, kotak gini simpel aja, nanti pas dia buka semoga dia suka. Ini bukan kotak biasa, di dalamnya ada kata-kata yang bikin surprise. Jadi semoga bermanfaat videonya, dan semoga ini bisa jadi ide teman-teman kasih hadiah untuk orang-orang yang tersayang. Selamat mencoba ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe, kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.